Pakai yang standarnya, standarnya angkat. Yang masih dipelajari kemarin. Satu, dua, pelan-pelan. Titi. Jangan bergeser pasien, ikut aja. Kunci.
sakit kan, masa enggak teriak kita? Ada orang lagi. Kasih kita apa sih? Ayah saya bukan ketiga ya. Ini kasih kita. Dipakai betul harinya. Ya. Dipasang betul harinya. Enggak salah. Enggak salah. Iya. Ya, terima kasih Prof. Julia untuk tim rescue. Selanjutnya tim ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim ambulan. Iya, Pak. Yang pertama adalah ambulannya kurang, kalau satu aja enggak ada ini. Yang kedua, tenaga untuk mengangkat itu sebenarnya bukan dari tim ambulan. Tim ambulan itu menerima pasien dalam ambulan. Siapa yang angkat? Yang angkat itu Tim SAR. Tim SAR. Nah, cuma kami kan orangnya pengertian. Iya. Bapak tadi sudah melakukan triase, Pak? Belum. Iya. Saya karena saya laki-laki sendiri tentu bawa aja kerjaan saya. Oh gitu, bela diri ya. Tapi prinsipnya semuanya berjalan baik. Walaupun ada di sana sini masih ada kelemahan, itu jadi pelajaran buat kita bersama. Kemudian kedepannya kita perbaiki. BPJMS DPK Pesisir 2. Oke, berhasil untuk tim apa? Oh iya, ini Tim Kes. Ya, tim kas perawat dan ini medis. Ada tim kas perawat juga ya? Ada. Oh, ada tim kas perawat juga ya? Nah, silakan dulu tim kas medisnya dulu, gangguan medisnya. Yang di medis, yang pertama pasien laki-laki itu ditemukan ada open pneumothorax, itu dilakukan kasat tidak sisi. Habis itu ada open pneumothorax. Penilaiannya dengan apa, Bu? Dengan apa, Bu? Triase kategori apa itu? Merah. Oh, merah. Oke, okay, lanjut. Habis itu ada luka bakar, itu ada kena di muka. Oke. Itu pelikannya nanti ada inhalasi. Apa? Trauma inhalasi. Nah, ada trauma inhalasi. Yang ibu hamil. Iya. Itu ada luka-luka, kayaknya luka-luka lecet aja, enggak ada luka yang di kaki aja kayaknya sama di. Oh iya, di kepala ada cedera. Di kepala ada cedera, itu dicurigai. Trauma cervical. Tadi sudah dilakukan fiksasi kepala dengan pelamin? Enggak. Ada luka robek di kepala. Di pelipis ya? Di pelipis sama ada apa? Jejak di daerah leher. Jadi ada trauma cervical. Oke. Terus ada luka robek juga di sebelah kanan. Itu penanganannya lalu tekan untuk menghentikan pendarahan. Oke. Semuanya rujuk. Oke, operasi dulu untuk tim kes. Oke, tim kes ya, gimana menangani keluarga korban? Kewalahan, kewalahan. Pasien jiwa, keluarga pasien sebenarnya tidak menderita gangguan jiwa, hanya saja histeris karena kondisi keluarganya mengalami kecelakaan dan luka-luka. Jadi kami terbantu oleh tenaga kepolisian yang sekaligus berjaga di luar depan UGD. Kemudian karena kami tugas kami sudah dibantu, jadi kami membantu perawat ruangan untuk mengevakuasi dan mengatasi tindakan pasien-pasien yang korban. Ya, untuk tambahan, untuk tim KESWA itu pada fase akut seperti ini tidak melakukan trauma healing ya. Trauma healing itu dilakukan pada saat kondisi di fase rehabilitasi. Tetapi ya menangani materi gitu ya. Kenapa? Kalau tidak dilakukan PMA, resikonya adalah dia bisa ikut bunuh diri. Ya, karena langsung gitu. Kalau trauma healing, ini penonton ya. Ini penonton semua ya.
penonton juga sedikit lagi kami ODGJ karena apa? Lambat sekali pertolongan. Kami sudah 3 jam menunggu di bawah situ, digigit-gigit semut, digigit semut, wajah merah-merah. Itu kakak saya itu perdarahannya sudah banyak. Begitu datang pertolongan cuma satu aja ambulannya yang datang. Jadi kami sangat kecil. Oke, bos, dulu akan semua sebutan sebagian besar sudah ada pada dulu sudah melakukannya dengan baik. Adapun ada beberapa hal yang misalnya salah, kurang koordinasi, kemudian lupa membayar sesuatu yang